Wow. Hello guys, welcome back with me and the Aerox Tuak by Earth Moto Clan, and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini gua sama Babang Bill yang sedang santuy dan gua minum apa tuh? Apa sih? Mango apa sih? Yakult. Mango Yakult tuh dari di Earth Space. Ya, buat kalian yang aus boleh. Yang aus lu lihat sini sana. Set. Nah, kan. Set. Nih, gua lagi uji coba guys, alias trial salah satu produk terbaru dari Earth Industry guys. Tentunya apa nih? Nih guys, gua akan kasih tahu kalian. Ini jadi salah satu produk kekinian kita nih yang baru jadi dan sudah terproduksi massal juga oleh kita. Buat kalian yang mau kepo-kepo, mau beli untuk menjadi bagian dari kita di sini. Ini silo banget nih, mata gue gila sih. Ini silo banget guys. Nah tentunya ini adalah tire bomb yang kalian akan lihat dan saksikan langsung aja cara pemasangannya seperti apa dan mudah sekali. Hah? Unboxing time. Let's go. For motobike, Earth tire bomb motobike. Jadi ini sudah terpackaging bagus banget guys, menurut gue gue gak nyangka banget ya atas usaha dan doa-doa dari tim kita semua di sini, akhirnya kita menciptakan packaging sebagus ini tentunya. Jadi kalian tuh gak mungkin sia-sia banget, karena selain kualitasnya bagus, packaging juga kita pikirin sih guys. Jadi ini keren banget. Dan gue ngapain tadi pakai silet ya, buang-buang waktu ya, ngapain? Biar estetik, oke. Jadi kita bisa langsung lihat di sini, guys. Nah, ini dia segelnya sudah kita buka. Jadi guys, dengan harga Rp150.000, kalian sudah dapat langsung nih. Ini dia isinya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan tentunya lemnya pun juga sudah include guys, beserta dengan belalainya. Jangan traveling otaknya nih, belalainya nih, jangan traveling. Jadi ini ukurannya dan ibaratkan bentuknya juga kalian bisa menyesuaikan dari ketebalan ban motor sendiri, karena corak-coraknya tuh ada yang gede, ada yang medium, juga ada yang tipis. Jadi kalian mau susun tulisan terus ada corak dua, itu okay, bisa. Kalian mau tulisan Earth coraknya satu juga bisa. Jadi ini sesuai keinginan kalian dan request kalian guys. Tapi berhubung sang owner mempercayakan ke kita di sini, jadi ya seenak gua, langsung aja kita langsung ke cara pemasangannya. Let's go.
tuh emang jago, John. Tuh keren pisan ya. Gak apa-apa. Oke okay guys, jadi ini kita udah selesai pemasangannya yang sepertinya tidak terlalu sulit ya menurut gue secara pribadi. It's easy peasy. Tapi jangan tiru gue seperti ini nih. Gue nggak pakai pinset ke, cotton bud ke untuk mengolesnya atau enggak. Nih gunanya si belalai ini penting banget guys ternyata untuk menyuntikkan ke daerah-daerah yang ada sela-selanya nih. Jadi kalau kayak beginian kita tuh kalau pakai ujung ini kayaknya agak susah nih. Bleber-bleber guys, tapi kalau ada belalai ini kita bisa mengisi daerah-daerah yang seperti ingin lepas guys. Jadi lebih rapih aja dan lebih mudah untuk mencapai sela-sela dinding bagian dalam stiker yang tidak terkena lem. Oh, panjang banget. Menurut kalian gimana tampilannya before afternya, nanti akan kita sinematikan dan kalian boleh langsung lihat hasilnya seperti ini guys. Kita memakan waktu 15 menit. Oke, lanjut lagi. Jadi kita 15 menit udah pasang tire bomb earth. Jadi kalau kalian yang pengen cek aja langsung di @earth.industry karena kita akan langsung rilis dengan harga Rp150.000 dan kalian bisa langsung dapatkan via all digital market kita secara online. Jadi menurut gue ini adalah salah satu barang yang menurut gue detailnya minta ampun. Jangan cuma cek, langsung aja check out guys. Oke, jadi menurut kalian gimana hasilnya seperti ini before dan afternya? Kalian lebih suka yang mana? Kalau menurut gua tampilan dengan bahan ini apa nih bahannya, jadi gua kasih tahu dikit, ini bahannya tuh mirip-mirip kayak spon ati ya, alias apa nih, kayak busa-busa gitu tapi agak sedikit keras guys. Jadi ini pastinya awet banget dan kita kebenaran produksi baru warna putih guys. Jadi kalian bisa dapatkan warna putihnya secara online ya guys ya. Pokoknya gitu, gue gak bisa komen apa-apa lagi. Yang jelas ini motor udah keren banget jadinya gara-gara menurut gue sih detail seperti ini nih racing banget guys. Ini si paling racing guys, keren banget. Dan tentunya apa gue perlu sedikitnya review untuk Aerox project yang kita baru lakukan sekarang. Oke, yang sebenarnya gue pengen kasih tahu ke kalian semua adalah ini adalah salah satu uji coba kita terhadap apa nih, gaya lanjutan yang kemarin guys, alias gaya-gaya apa nih, OEM under 5 juta modified budget dan tentunya OEM plus look guys. Jadi knalpotnya nih guys, kalian bisa lihat ini yang kita custom kemarin. Kebenaran kan gue bilang ini motor sudah menggunakan knalpot custom yang mereknya tuh gak tau lah merek apa gitu guys. Tapi berhubung gua tuh pengen menciptakan ini motor tuh seperti Mia alias Mio kuning gua OEM plus, jadi ini gua terpaksa bobok knalpot O-ringnya tapi lehernya menggunakan stainless yang ada di pipa knalpot racing sebelumnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah menurut kalian looksnya oke banget atau enggak? Boleh komen aja di bawah. Oke, mungkin hari ini gua topiknya adalah menyempurnakan gaya OEM plus untuk si Tuak nih, Aerox Earth Motoclan modified budget under 5 juta rupiah dan tentunya pemasangan tire bomb yang kalian bisa langsung dapatkan at earth.industry. So mungkin kita juga di sini ada 7 Instagram, 8 Instagram dengan kafe baru kita di sini. Kalian bisa langsung lihat aja store-nya di Earth Space. Oke, jadi link-nya ada di bawah semua. Check it out, dan thank you for watching, and be the best on it guys, bye-bye.